Guys, I'm arrive at Bandara Kota. Jadi aku mau ke Terminal 3. Ini aku di Terminal 2. Ada ngomong gak bawa bagasi banyak, tapi banyak. Terus pakai masker 3 lapis, lapis nih pengap-pengapnya minta ampun. See you guys at T3. Lihat guys, ini my next flight Eva. Jadi lagi nunggu karena baggage check-in itu 12.30 nih. Orangnya di sana sepi banget antrian Eva. Terus kalian lihat antrian China sebanyak itu, panjang banget sampai ke belakang, gila sih. Woi. Terus aku nomor 2 ibu-ibu. Ini nomor 1. Terus kayak enak aja taruh bagasi duluan baru bisa makan-makan. 누가 옆에 있으면 해 하지만 이럴 때 꼭 내 옆자리 나오네. Guys, ini airport situation. Kebetulan ini gate 1D, 1A sampai 1D. Kalian lihat nih sepi banget. Guys, tadi ada sekitaran satu drama. Mau pergi ke Taiwan aja ada drama. Tapi aku nanti ceritainnya pas aku udah sampai di Taiwan. Aku sampai disangka laki-laki karena aku ikat rambut kan. Terus rambutku kan pendek. Terus kayak aku bawa ini tas kan. Jadi barulah dikira mungkin kayak ini cewek. Terus alisku kan tebel nih. Ini gara-gara kan masih belum peeling. Makanya kayak tebel kali. Sepi banget, ini panas banget. Ini aku pakai hoodie. Terus ini dalamnya ada t-shirt gitu. Cuman ya tetep panas ya, iyalah namanya hoodie tebel. See you guys in the plane ya. Penasaran aja sama rasanya.
berasa sama sekali. Even ya, pastanya sendiri aja rasa tomato flavornya gak keluar sama sekali. Menurutku spaghetti tuh kalau enak ayamnya tuh dicincang. Ini ayamnya kayak gede banget. Ini tuh kayak saus bolognese gitu loh. Ya gitu lah ya. Untung aja aku bawa ini Paseo. Jadi sponsor, but please sponsor me Paseo. Susah ya bukannya Bun. But please sponsor me Paseo. Aku suka tisu basah ini karena dia kan satu-satu. Jadi enggak bakalan cepet garing tisu basahnya. Jadi kayak sasetan gini. Rempong ya. Kuenya nih, kuenya ini. Cobain dikit aja. Kas tadi jorok sih, tapi ya kayak udahlah. Gimana sih kayak orang vlogger-vlogger makanan? Nampak gak? Ya gitu lah. Ini rice crackers, gila 6 menit. Guys, so sekarang itu udah jam 4 jam Indo, jam 5 jam Taiwan. Jadi sekitar 3 jam lagi. Ya, 3 jam lagi baru sampai. Ini toiletnya. Guys, aku udah sampai. Ini hotel karantin aku kecil aja. Benar-benar untuk 1%. Terus aku minta ada yang jendela biar bisa buka jendela kalau pagi-pagi. Terus ini dikasih stiker kayak gini, katanya gak boleh hilang. Terus aku gak expect bathroom aku ada bathtub sama sekali. Karena yang aku lihat di foto tuh kayak gak ada gitu. Terus ini aku mau sanitizer dulu. Semuanya kita harus sanitize. We don't know. Terus ada kayak kulkas juga. Aku kasih mini full mini room tour habis aku sanitize semua, oke? Okay. Guys, jadi ini dari pintu. Ini ada jendela. Ada dikasih hanger. Terus ada ini kayak drawer gitu. Karena mereka gak ada lemari, ini my baggage. Ini ada TV. Kursi, ada tempat sampah. Box, kulkas kecil. Ini kayaknya. Jujur, first impressionku lumayan, karena ini kayak lumayan bagus gitu loh. Untuk satu orang ini menurutku lumayan bagus sih. Dan aku juga udah dapat window terus makan. Bad boy. But anyways, that's all journey aku for today. Oh iya, aku mau bicarain drama. Jadi ceritanya, kebodohanku adalah aku tuh PCR test kan. Terus ternyata terminal penerbangan internasional aku lupa masukin my passport gitu, kayak identitas passwordnya, cuman masukin NIK, KTP, siapa yang butuh KTP lu? Kan menerima internasional, mau
mau ininya, visanya. Terus kayak, how? Jadi kayak aku nunggu-nunggu sampai kayak pagi gitu. Aku telepon rumah sakit awal dulu, kayak, mas tolong. Terus kayak dibantuin, masnya sampai ketawa gitu kan, kayak, iya. Kalau kita makin lama telepon nih nanti, makin lama sebuahnya, oke. Tapi syukur aku ada cadangan. Ternyata ada satu lagi yang ada day of birth-nya. Jadi aku langsung kasih dan puji Tuhan bisa loh. Oh, tutup sendiri itu. Kirain apa? Terus aku kalian bayangin kan aku kan ini tattoo my brow kan sama alis. Jadi mungkin muka aku tuh jadi agak lebih boros ya kan daripada muka aku yang ada di passport aku. Jadi kayak kamu kesana ngapain, belajar, oh udah semester berapa, di kayak gitu kan, kayak emang muka aku beda banget ya sama yang di passport aku sama kayak gitu. Terus orang imigrasinya ketawa-ketawa gitu, kayak enggak, kayak But anyways guys, aku mau menutupi vlog aku hari ini. I really hope you guys really enjoy it. Karena aku udah lama banget gak buat vlog. And see you guys on my next video guys. Bye.